Sekarang kami akan menuju ke Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Acara Celebration Christmas ini diadakan pada setiap tahun pada bulan 12. Di bahagian sini terdapat banyak jualan-jualan makanan, minuman, dan pelbagainya. Dan banyak lagi acara-acara yang akan diadakan di pentas. Mozzarella sedap, awal-awal sudah terasa lebih sedap. Sate.
ketua menteri sawah kita. Salam damai dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hadiji bin Haji Nor Fatoman Sri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Sidi Manjun Menteri Kerajaan ke-16 yang diadakan setiap tahun sejak tahun 205. Pentas ini bagi menyempurnakan gimmick perasmian Kota Kinabalu Christmas Celebration bagi tahun 2021 sebentar sahaja lagi. Dibuyakan sekarang. Sama-sama kita akan saksikan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah meletakkan tangan di atas bola kaca yang berada di atas pentas ini sebagai penyempurnaan. Jatah kuasa pemberian bantuan kewangan negeri Sabah kepada Badan Keagamaan Bukan Islam untuk menyerahkan. Selama hampir 2 tahun, seluruh dunia telah menerima impak besar akibat pandemi COVID-19 yang tidak pernah dialami sebelum ini. Kesannya juga amat dirasai di Sabah. Semua lapisan masyarakat, warga tempatan dan pekerja asing menerima impak besar dengan kehilangan mata pencaharian. Mereka juga mendapatkan emosi, sosial dan ekonomi. Sekatan pergerakan dan pematuhan SOP yang ketat juga telah menyebabkan ramai anggota keluarga terpisah jauh dan terpuruk untuk jangka masa yang lama. Keadaan bertambah rumit kerana ramai yang terjangkit dengan virus ini, serta kontak rapat untuk membantu mereka yang amat memerlukan. Semua pihak, seperti pihak kerajaan, swasta, pertumbuhan bukan kerajaan. So that was the St. Catherine In and Out All Ladies Choir. They had two songs for us.